Ini adalah project tergila gua dan cerita bagaimana gua build spawn server Bang Winda dalam sehari. Selamat datang di project Jayapura Indah. Seminggu sebelum ya, Bang Winda ngadain meeting untuk diskusi pembuatan servernya. Gini Sre, gue baru bikin server tuh Jayapura Indah Minecraft. Nah itu jadi ya sebenarnya sih nggak apa-apa publik yang bikin. Cuma gue pengen tuh ada campur tangan yang pro lah, kayak lo builder yang pro gitu buat menggerakkan atau ngarahin gitu building buat mungkin spawn point. Kayaknya sih spawn point spawn point ya. Gue butuh banget Sre builder gitu pokoknya. Nanti kan 7 hari ini setelah gue bikin server mau live lagi. Itu pasti bocor-bocor pada kaget. Gue pun tuh mungkin akan kaget. Gue gak bisa membayangkan kayak bakal jadi gimana tuh Sre. Gue sangat berterima kasih banget kalau Azre bisa panggil teman-teman builder buat bangun server ini. I will really appreciate it. Namun pada saat itu konsep buildnya masih belum jelas dan matang. Di situ gue kebingungan banget. Mau build tema apa yang bagus? Karena gue dibebasin juga. Maka dari itu, gue melakukan tahap pembuatan konsep dalam beberapa hari. Dan akhirnya, gue ketemu konsep yang pas di hari yang ketiga. Oke, jadi hal yang pertama yang gue harus lakuin adalah copy bagian spawn ini ke server gue. Caranya gampang banget, kita pakai plugin yang namanya Fawe, di mana kita bisa copy bangunan ini ke server gue nanti. Ya, jadi gue udah selesai beresin ini terrain dari daun, dari pohon, dari daun-daunan lain lagi. Pokoknya yang lain-lain yang mengganggu guys, gue udah hapus. Dan sekarang kita akan garisin di mana lokasi spawnnya guys. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tahap build yang aslinya guys, kita harus buat miniaturnya dulu supaya kita punya gambaran nanti kita buildnya mau kayak gimana. Dan kalian pikir kita udah mulai nge-build? Oh, belum guys. Karena abis itu guys, kita harus namanya pengembangan ide dulu supaya kita konsepnya mateng. Maka dari itu, gue akan panggil salah satu temen gue yang kerja di Minecraft Education untuk mengembangkan ide gue lagi. Setelah kita berbincang panjang, ini dia hasil dari perkembangan ide kita. Akhirnya di sini gue mulai nge-build bareng temen gue yang kerja di Minecraft Education, dan di sini kita lagi rapin terrain dan juga lagi buat layout dari project ini. Nah, waktu gue lagi build project ini guys, ini waktunya di jam 11.30 malam guys. Projectnya berjalan lancar, tapi situasi gue sedang tidak baik. Banyak kesibukan lain yang gue harus kerjain, seperti buat konten, live stream, dan gue lagi siap-siap mau pindahan ke rumahnya Cam Kevin dan Lady. Saking hektiknya, gue udah gak ada waktu untuk nge-build. Dan lupa kalau ini hari ke-6. Tengah-tengah malam di hari ke-6 tiba-tiba Beacon Cream DM gua. Zre, build-nya lu udah sampai mana? Bang Winda malam ini udah mau live stream nih. Di situ gua bener-bener panik banget, guys. Karena gua belum jadi apa-apa, baru tahap layouting itu pun aja belum selesai. Aduh, Zre, terus gimana? Di situ gua langsung call Bang Winda dan minta maaf kalau kemungkinan build gua enggak akan selesai untuk malam di mana Bang Winda akan live stream. Halo Bang Winda, gue punya kabar buruk banget nih. Kemungkinan besar spawnnya Bang Winda gak akan jadi waktu Bang Winda live stream nanti malam. Oke sih, harapannya sih sebenarnya 7 hari jadi, tapi kalau emang gak possible ya udahlah. Tidaknya ada sesuatu lah di spawn point. Iya Bang Winda, tapi tenang aja Bang Winda, aku akan usahain sekuat mungkin ya. Thank you Sre ya. Kabar gue pengen liatnya bakal jadi kayak gimana itu, gak sabar. Ditunggu Sre, thank you bro. Tapi di sini gue belum menyerah. Maka dari itu gue pergi berpetualang untuk mencari builder-builder lain di Indonesia. Nah kebetulan gue punya teman-teman di tim terbesar di Indonesia, yaitu adalah Dreamlight Creative dan juga Square Clouds MC. Oke guys, jadi ini dia progres dari Bang Winda kita ya guys. Ini di sini gue tadi manggil dua teman gue di sini untuk bantuin karena kita di sini membuat candi ya guys. Kita di sini buat semalam jadi guys ya. Dalam sehari jadi di semua. Semua ini kita akan kelarin. Kita panggil semua penjuru builder yang ada di Indonesia ini. Ya ini guys progres ya guys. Kalau bisa lihat udah berubah banget ya guys ya dari yang tadi. Jadi sekarang kita lanjut lagi guys bersama teman-teman gue di sini, juga tambahan satu lagi orang baru lagi guys. Kita summon semuanya guys. Kita udah gak ada waktu banyak lagi, karena tinggal sisa 12 jam untuk menyelesaikan project ini. Dari pagi sampai malam, gue dan teman-teman non-stop nge-build. Bahkan gue harus mengorbankan makan siang dan makan malam gue demi kesuksesan project ini. Dan akhirnya di pertengahan jalan gue udah mulai lega, karena gue melihat bahwa kita mempunyai potensi tinggi untuk menyelesaikan bangunan ini. God damn, Illuminati boy. Gila nih, tinggal tambahin mata dong nih guys. Di sini kita bisa belajar bersama bahwa waktu kita sedang menghadapi masalah,
dan tampaknya tak ada harapan, disitulah kita maju melawan arus. Berkat kegigihan gua dan teman-teman, biasa build yang possible dibuat dalam 2 minggu minimal, terbangun dalam sehari saja. Sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kebersamaan, ketekunan, dan juga percaya diri. Oke guys, ini sekarang udah mau jadi ya bagian kastilan. Kalian lihat tuh, oh my god. Kalian lihat ya, dan sekarang kita udah membuat bagian rumah-rumahnya. Bentar lagi kita tinggal finishing bagian kastil-kastil doang, sama nanti kita bikin pelabuhan juga di sini. Dan sekarang sudah jam 6, jadi kita harus ngebut lagi guys, let's go. Waktunya sudah tidak lama lagi, tinggal sisa 3 jam lagi untuk menyelesaikan ini semua. Pada jam 9 malam, Bang Windah akan mulai dengan live streamnya, dan kita pada saat itu udah harus selesai dengan semua bangunannya guys. Dan pada jam 9 pas, disitulah gua dan teman-teman menyelesaikan spawn Jayapura Indah. Bangunan yang kita pikir tidak jadi dalam sehari menjadi nyata. Oh my god, gua on time banget. Oh my god, guys. Sumpah kelas. Adrian PP, bro. Kelas parah, cok. Kelas, cok. Oh my god. Dan inilah adalah momen Bang Winda Basudara nge-react build gua. Oke, okay, this is it, guys. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Gua mau lihat reaction Bang Winda. Dia shock. Dia masih belum lihat semuanya, guys. Dia masih belum lihat semuanya, guys. Oh my god, anak-anak Minecraft. GG. Oh my god, gue mau nangis. Yo, gue juga mau nangis. Aku build dari pagi sampai malam, bang. Don't stop, bang. Sehari ini gue build. Stres gue. Gue juga stres. Bagus banget, guys. Merinding gue, men. Sumpah, guys. Gue juga merinding, cok. Sumpah, gue deg-degan deh. Iya, asli awan ah, nah. Ini, guys. Project leader. Nah ini dia guys, ini baca kira. Woi gak kelihatan guys, tar dulu guys, ini gak kelihatan woi. Wah guys, tepuk tangan guys untuk woi, gua mau baca aja rey. Siapa? 7 hari coy. Bukan 7 hari bang, sehari bang. Jadi sekian dari project Spawn Jayapura Indah. Menurut gua guys, ini adalah project terniat gua dan teman-teman gua. Anyway, thank you guys very much. Dan yang pasti, thank you kepada teman-teman gua. Tanpa mereka, ini project gak akan selesai. Semua nama mereka akan semua ada di bawah sini. Dan yang terakhir adalah thank you kepada Bang Winda untuk kesempatan ya. Oke, itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye.